Nyulun dengar berita gawat tal lagu mesekir mana fik nu japi referendum lo. Pakon ni kena japi referendum lo. Pu dikarenakan Prabowo hana menang ke presiden ataupun ada tekanan dari Fakhrul Razi yang disedih di Jakarta untuk dikenu pasolam kerengkeng para-para koruptor mandung. Atau apa? Nyo alasan ka bertanya-tanya pu tujuan mesekir mana fasenya. Kena japi referendum lo. Memberkon pun pegawai mai di pekan dipi referendum. Berkon selama demi MOU pekan handi pi referendum. Pekan jino ban kata lu Prabowo kena isu lo untuk japi referendum. Buka di binatangnya. Memang binatang dalam PA, binatang dalam PNA yang bijeh pang tibang ban Bandung. Si kurung puluh 5% awak lih lubo Pancasila, lubo Ibu Pertiwi. Yang awak PNA, PA maupun So Bentong ataupun pukuh ASEAN yang dalam ketakutan untuk diceblos sang ilun syok rasa yang ASEAN mubreok yang tim dekir manaf haram jadah bijih pang tibang pengkhianatnya kemungkinan jihnya dia dengan Su Sifah Guru Razi yang disidih di Jakarta sang ilun syok ku dan pih lom jenuh hana kemenangan dari Prabowo maka ia kena pergi dalam referendum. Man balkon, bakon handi pergi referendum. Pun dipegawat mai, teman. Bakon tu Hermes ini, bakon tu gubernur. Pun dipegawat mai. Bakon handi pergi referendum balkon. Nyo jino kena ia pergi dalam referendum. Kena ia kelebi dalam bangsa cek. Bit-bit haram jadah awakah PNA maupun PA. PA cukup bajim, cukup pengkhianat. Nan mentong PA pengkhianat Aceh. Cocok dah PA nya. Ya tegah perjuangan Aceh hana mopok ya dengar ba lulai lulu nai nang perjuangan Aceh. Yang perjuangan putih perjuangan ke perut mai mendum. Mekawin berjaya-jaya, inong berjaya-jaya. Yang ke putih awak PA. Inong cukup rame-rame. Cukup jaya-jaya sepom putih awak PNA PA. Menansi siro dua dua awak dalam PNA yang bui sego ci nang mendum. Bui dengan nasi yang hana sa. Saban mendua yang. Saban mendua bui dengan nasi menaji. Hanjut tapi jaya. Ya pegah keperjuangannya, keperjuangan jipu, perjuangan ke perut mai tu. Nyo kena terjual dalam kena jap pek semangat bangsa Aceh, kena jap gerak dalam referendum. Sangka mungkin, yang kemungkinan kayo, ya. Yang kayo saya mu breok yang si muzakir mana fasenya, kayo iji, ya. Dan kerana nak tekanan dari Fakhrul Razi, ya, maka iji kayo pulau minah hana menang iji, yang si Prabowo. Hana menang, saya gerinda, yang hana menang kalinya. Dan maka tujuan nasihatnya ni kena ya gerak dalam referendum. Jadi kepada Syedera Lumba Mandung, baik tak nak dengar yang ia kaya musang politik bijih-bijih pang tibang yang dalam PNA maupun PA. Baik tak nak dengar Syedera Lumba. Yang nasihat munafik yang mengkali di menjanji berkon nak pernah ditepati. Di politik bijih-bijih pang tibang yang hana Syedera Mutua. Yang isu haba mameh segai baik tak nak dengar politik-politik kaum munafik dungka ini dia cik. Nyo besi pesampo ada majid pertea CPA sabah budi jauh video besi nyo. Yang kena ditujukan video nyo nakuh kesim zakir manah bijih pang tibang, bijih Belanda pang tibang, bijih hana ada tepu bijih yang bijih dalam PA tu. Hana ada tepu bijih alih bijih firung tu malah pu. Menyo bijih Islam hana mungkin dilupakan darah syuhada dan hana mungkin dilupakan perjuangan indah tu. Ditim jak mendamai dengan musuh. Ha? Abusi? Hana senang ngerti dengan awak PNA.